Bapak? Yusuf kok bisa sama Bapak bukannya? Yusuf nggak jadi pergi, dia tetap tinggal bersama kita. Alhamdulillah Ibu senang banget dengernya. Tapi kamu nggak apa-apa kan tinggal di sini? Alhamdulillah Bu, malah Yusuf senang banget bisa tinggal di sini lagi. Tapi Yusuf meminta maaf sama Ibu. Kok minta maaf kenapa sayang? Bu, semenjak Yusuf tinggal di sini, Yusuf tuh udah nyusahin Bapak, Ibu. Yusuf udah bikin masalah pada keluarga ini. Astagfirullahaladzim, kamu kok mikirnya seperti itu sih? Enggak lah sayang. Ya Pak. Sup, kamu itu tidak menjadi beban di rumah ini, tapi menjadi berkah untuk keluarga kita. Yusuf, lu ngapain sih mikir kayak gitu? Soalnya gara-gara aku keluarga ini jadi tambah sedih. Enggak, Suf. Ibu enggak pernah sedih kok, Ibu malah senang kalau ada kamu. Iya, Bu. Ibu kenapa? Ya udah, kita bawa ke rumah sakit. Iya, Pak, nggak usah. Ibu juga baikkan kok. Nggak apa-apa, gimana Bapak ini pulang mau jemput kamu ke rumah sakit? Ya. Iya, Bu, benar ya, apa yang dikatakan oleh Bapak. Ibu takutnya nanti pusing-pusing lagi. Bu, ke rumah sakit aja ya. Iya, Suf, tapi Pak, Ibu ada janji sama orang mau nganterin bahan buat dijahit. Tenang Bu, kan ada Alif, biar Alif yang jaga rumah. Iya. Yusuf temenin ya. Jaga rumah ya Alif ya? Iya Bu. Pak, Alif jagain Rif. Iya.